Nah, berarti iman dan Islam adalah dua kalimat yang berbeda tetapi mutalazimani, yang tak bisa lepas. Dia memang berbeda secara mafhuman, secara mafhum, tapi keduanya mutalazimani, tidak bisa lepas. Artinya apa? Tidak diterima iman tanpa Islam, tidak diterima Islam tanpa iman, walaupun terkadang-kadang ahli bahasa menggunakannya agak lapang. Kadang-kadang iman ditempatkan pada Islam, Islam ditempatkan pada iman. Tetapi berdasarkan hadis ini, iman dan Islam adalah dua yang berbeda, tetapi dia adalah tak bisa lepas ataulah lazim, tak bisa lepas dia. Maka tidak bisa dikatakan orang itu beriman tanpa Islam, tidak bisa dikatakan dia Islam tanpa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayah bunda jamaah zuhur yang dirahmati Allah, masih dalam melanjutkan kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pada bab muraqabah atau merasa diri diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang pertama, yaitu hadis Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama kepada para sahabat secara khusus dan umumnya tentu kepada kita semua. Yang pertama yang ditanyakan oleh Jibril adalah perkara iman, yang kedua perkara Islam, yang ketiga adalah ihsan. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tidaklah beliau lebih mengetahui daripada Jibril. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti, faedah dari hadis yang kita bacakan kemarin. Adapun kitab yang kita terjemahkan adalah kitab Nuzhatul Muttaqin. Karena kalau Dalilul Falihin panjang sekali, saya khawatir nanti sampai 4 kali pertemuan pula nanti. Faedah hadis yang pertama, innama nada Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismihi. Nabi Jibril alaihi salam memanggil Nabi dengan namanya. Ma'a annallaha ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dan. Janganlah kamu memanggil Rasul, yaitu memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kamu seperti kamu memanggil sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Jadi dalam hadis ini diceritakan, ya Muhammad ahbirni, wahai Muhammad beritakan kepadaku. Nah, padahal Allah mengatakan jangan kamu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti memanggil sesama kamu, berarti kita dilarang memanggil nama tanpa menyebutkan pangkat ataupun kedudukannya. Kita mengatakan ya Mustafa, ya Rasulullah, ya Sayyidul Bashar, itu kan disebutkan pangkat-pangkatnya, tidak boleh langsung ya Muhammad. Nah, pertanyaannya, kenapa Jibril datang langsung memanggil Nabi? Kan begitu. Kok namanya yang dipanggil Jibril? Maka dijelaskan, ziyadatun fi ikhfa'i amri. Tujuannya yang pertama kata ulama, untuk lebih menyembunyikan keadaan Jibril. Karena Jibril datang dalam keadaan menyamar, sehingga tidak ada seorang sahabat pun yang tahu siapa yang datang itu. Apakah orang tempatan? Tapi kami kok tak kenal, dikatakan orang jauh, kok pakaiannya rapi, kan begitu. Untuk menyembunyikan urusannya, kalau dipanggil ya Rasulullah nanti ketahuan. Yang kedua, annal malaikata laisu dakhilina fi mafhumil ayah. Yang kedua, bahwasanya para malaikat tidak termasuk dalam perintah di dalam ayat ini.
Yang diperintahkan itu adalah manusia yang harus memanggil Rasulullah dengan menyebut namanya, dengan menyebut pangkatnya gitu. Makanya kita tidak boleh menyambil ya Muhammad, tak boleh. Makanya ketika ada lafaz Allahumma salli ala Muhammad, mayoritas ulama membolehkan kalimat sayyidillah. Allahumma salli ala sayyidillah. Dibolehkan kenapa? Karena melihat ayat ini menyerukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil Rasulullah tidak boleh seperti memanggil kita antara sebagian dengan sebagian yang lain. Makanya mayoritas ulama membolehkan ini, walaupun ada segelintir orang yang berbeda pendapat dengan ini, walaupun pendapat ini sah. Karena tanda-tanda akhir zaman itu kan nanti Pak, yang benar didustakan, orang yang dusta di itu dia. Jadi jangan heran, akidah dulu dipandang sesat tapi sekarang diangkat gitu. Jangan heran, karena itu memang tanda-tanda akhir zaman dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambatnya. Yang jadi masalah, jangan sampai kita ikut di dalam itu. Ya, itu kira-kira gambarannya. Yang kedua, apa faedah dari hadis di atas? Al-imanu wa tasdiku biqawaididdin. Iman adalah membenarkan kaidah-kaidah atau sendi-sendi agama. Sedangkan Islam al-inqiyadu bil af'aliz zahirati syar'iyyati. Ketundukan dalam bentuk amalan-amalan zahir yang diatur syar'i. Dalam hadis ini kan dua kalimatnya, pertanyaan iman, pertanyaan Islam. Iman adalah pembenaran terhadap kaidah-kaidah dan sendi-sendi dasar di dalam Islam. Adapun Islam adalah bukti ketundukan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan zahir. Nampak perbuatan itu tunduk seperti salat, seperti zakat, perbuatan-perbuatan zahir yang diatur oleh syariat. Nah, berarti iman dan Islam adalah dua kalimat yang berbeda tetapi mutalazimani, yang tak bisa lepas. Dia memang berbeda secara mafhuman, secara mafhum, tapi keduanya mutalazimani, tidak bisa lepas. Artinya apa? Tidak diterima iman tanpa Islam, tidak diterima Islam tanpa iman. Walaupun terkadang-kadang ahli bahasa menggunakannya agak lapang. Kadang-kadang iman ditempatkan pada Islam, Islam ditempatkan pada iman. Tetapi berdasarkan hadis ini, iman dan Islam adalah dua yang berbeda, tetapi dia adalah tak bisa lepas atau lazim, tak bisa lepas dia. Maka tidak bisa dikatakan orang itu beriman tanpa Islam, tidak bisa dikatakan dia Islam tanpa iman. Nah, makanya orang-orang munafik tetap digolongkan kepada kufur, walaupun dia sholat bersama Nabi, dia berperang bersama Nabi. Kenapa? Karena tidak akan mungkin iman dan kufur bercampur, karena dia dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan, Mbak. Mana boleh campur? Sama dengan gerak dan diam, tak bisa kumpul ya. Mana bisa kumpul? Makanya ketika tauhid uluhiyah rububiyah itu diproklamirkan oleh sebagian ulama, apa kata ulama dunia? Itulah tauhid yang paling bid'ah. Kenapa? Karena menggabungkan kufur dan iman. Dia mengatakan Abu Bakar tauhid secara rububiyah tapi kafir secara ulu. Mana ada seperti itu? Gerak dan diam bisa campur? Mana ada? Oh, bisa enggak ya Allah menciptakan ada makhluk bergerak dan diam bersamaan? Bisa. Dua yang berlawanan mana mungkin kumpul? Makanya rusak akal. Makanya dasar dalam berakidah itu, ulama membimbing dasar berpikir adalah wajib, mustahil, jaiz. Adapun uluhiyah rububiyah itu adalah istilahi yang digunakan pada saat membahas wahdani. Nanti tonton video saya yang di An-Nur, hari semalam ada rekamannya. Paham ya? Mana mungkin campur dua? Bisa tuh Haji Hakim. Haji Hakim. Dua berlawanan kumpul satu, mana mungkin? Allah menciptakan makhluk itu di atas sekaligus di bawah, bisa? Tak bisa akal mencernanya. Bagaimana akal mencernanya? Dia tauhid secara rububiyah tapi kafir secara ulu, menggabungkan pada satu orang iman dan mana mungkin itu? Bid'ah paling besar dalam bab akidah itulah dia tuh. Kalau tak pandai baca kitab, cari sendiri. Cari sendiri, banyak kitab terbentang kok. Jangan bantah-bantah lah nanti. Dibantah pun belum tentu belum mampu menjawab. Tidak. Ya, jangan saya kan, jangan sembarangan pula. Orang komisi fatwa berbicara kan. Kitabnya kayak gini ya. Kalau tidak pandai baca kitab kayak gini, jangan bantah. Saya lagi duduk aja lah. Paham ya?
Harus paham gitu. Karena takkan mungkin gitu. Akal sehat mana bisa menerimanya gitu. Tapi banyak pengikutnya Ustaz, besok pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke, lanjutkan. Jadi iman Islam adalah dua yang berbeda secara mafhuman, tetapi keduanya mutalazimani, sesuatu yang tak bisa lepas. Apa maknanya? Tidak diterima iman tanpa Islam, tidak diterima Islam tanpa walaupun mereka mengatakan beriman, hanya saja saya tak mau mengucapkan kalimat syahadat. Siapa contohnya? Raja Heraklius atau Her. Dia mengimani surat Rasulullah yang datang, dia percaya itu Nabi terakhir, tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tak bisa diterima walaupun ada iman, karena dia saling mutalazimani, dua yang tak bisa lepas. Baik. Yang ketiga, an-nutqu bisyahadataini, menuturkan dua kalimat syahadat, lil qadirina ala nutqi, bagi orang yang mampu mengucapkannya, syartun, merupakan syarat, fi ijra'i ahkamil Islam, untuk memperlakukan hukum-hukum Islam, alal insani fid dunia, kepada manusia di dunia ini. Jadi kalau ada orang umpamanya mau nikah anaknya, nah selama ini kita tahu ayahnya kafir, nyata-nyata dia datang, saya menjadi walinya, mana bisa seperti itu? Harus dia mempersaksikan dua kalimat syahadat. Makanya dalam apa kita tuh, ketika seseorang masuk Islam disaksikan dua orang gitu. Ha. Makanya kalau ada pertanyaan, sahkah Islam hanya Islamnya seseorang dengan video? Kan gitu Ji. Kalau di sana cukup saksinya, ada pembimbingnya menyaksikan, kalau laki-laki dia telah disunat, baru sah Islamnya tuh. Berlakulah hukum-hukum apa yang ada menjadi hak. Apa contohnya? Hak waris. Kan iya tuh. Saya minta waris saya, kamu kan kafir, ayah kamu Islam. Oh, saya telah masuk ini buktinya. Baru dia mendapatkan hak-hak dunia. Habis ya. Terakhir lah, ini banyak. Oke, terakhir. Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berdialog untuk mengajarkan kepada kita metode pendidikan. Bahwasanya metode pendidikan yang diajarkan seorang guru kepada muridnya dalam bentuk tanya jawab itu lebih mudah dipahami. Saya pernah memakai metode ini beberapa tahun belakangan ini, ketika saya sebelum menerjemahkan kitab fikih itu, saya jelaskan dulu dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana seandainya nak, seseorang yang datang sebagai masbuk, ketika dia datang imam bangkit, apakah sah rukaatnya atau tidak? Jadi anak-anak itu langsung paham dalam bentuk tanya jawab. Inilah metode yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dialog, dalam bentuk muhawarah, dialog tanya jawab, sehingga mudah dipahami oleh para sahabat. Nah, ini pulalah yang diikut oleh ulama-ulama besar, dan di antara ulama yang mengikut juga di antaranya Ibnu Taimiyah dalam bentuk fatwa beliau dalam bentuk tanya jawab, dan banyak buku-buku yang lainnya seperti Jawahirul Kalamiyah dalam bab tauhid dalam bentuk tanya jawab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, semoga kajian yang singkat ini mendapatkan faedah buat kita semua. Kita tutup dengan doa kipara majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allah alamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.